itu kan untuk perilaku dari masyarakat. Bagaimana dengan perilaku dari para pimpinan kita politisi? Saya salah satu termasuk salut sama Pak Surya Paloh yang begitu gentleman. Saya juga salut sama 02 yang secara gentleman datang menghadap kepada yang senior. Di sini letaknya dalam seluruh kehidupan, not only the politics. Tidak hanya politik, termasuk bisnis, termasuk urusan guru dengan murid, murid dengan guru, dengan profesor, pimpinan dengan bangsanya, dengan rakyatnya. Ya. Dalam konteks apa saja, itu ada hanya dua hal. Ya. Ada ridho dan weru ridho. Ya. Bisa menerima dan ada yang menentangnya, yang tidak menerima. Ya. Ya. Ketika mau melakukan apa saja, termasuk Bapak Surya Paloh melakukan menerima silaturahimnya. Ya. Atau bahkan datang untuk silaturahim. Ya. Itulah sesungguhnya ajaran kita kepada siapa saja, khususnya bangsa ini. Ya. Betapapun beda pendapat, pendapat bisa beda-beda, tujuan pun bisa berbeda-beda. Ya. Tapi silaturahim tidak boleh putus. Benar. Karena persatuan dan kesatuan bangsa ini, alhamdulillah umat Islam dan umat agama-agama di Indonesia ini terus-menerus menjaga silaturahim. Maka besok inti daripada Idul Fitri ini juga termasuk silaturahim. Gimana Pak Romo?